Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Marah macam manapun, saya tak akan angkat tangan. Eril Zafril. Pelakon Eril Zafril mengingatkan dirinya supaya tidak mengesari istri dan anak-anaknya karena baginya sebagai laki atau manusia tidak wajar berkasar dengan wanita maupun sesiapa. Memetik harian Metro, Eril berkata dia turut berdepan tahu rumah ketika kecil dan tidak akan melakukan perkara sama terutama pada anak-anaknya. Kalau macam-macam mana sekalipun, saya tidak akan angkat tangan terhadap istri dan anak-anak. Tindakan itu tidak wajar dilakukan. Saya pernah tahu rumah apabila suatu kecil, bapak saya terlampau garang, kadang-kadang berdarah-darah kena pukul. Jadi, saya berjanji takkan buat perkara sama kepada orang terdekat dengan saya, terutamanya anak-anak, karena saya pernah mengalami situasi itu. Saya sebagai anak kecil sewaktu itu rasa sangat tak selisa. Malah dalam rumah saya pun saya takkan berkasar maupun kepada pembantu rumah saya, katanya. Dalam pada itu, Eril menyifatkan dirinya seorang yang tegas namun mempunyai cara tersendiri untuk mengawal kemarahan dan akan beristighfar. Personality saya tegas dan garang, tapi untuk sampai tahap menjerit-jerit angkat tangan, saya tak tergambar melakukan perkara itu. Mungkin saya tak diuji lagi sampai ke tahap itu. Tapi alhamdulillah, kalau marah macam mana pun, saya akan cepat-cepat istighfar. Saya pun tak berani nak cakap lebih-lebih sebab lain orang lain ujarnya, katanya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.